Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Esport Star kembali mengunjungi sekolah di Jabodetabek dalam gelaran event Fight of Legend Goes to School. Kali ini PT Esport Star Indonesia mengunjungi SMA Marsudirini Bekasi, Jawa Barat untuk memperkenalkan game buatan anak bangsa Fight of Legends. Mempromosikan game buatan dalam negeri Fight of Legends, PT Esport Star Indonesia mengunjungi SMA Marsudirini Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, PT ESI juga mencari bakat baru atlet e-sport untuk bisa dibina menjadi atlet e-sport profesional. Dan dari sekolah kan kira-kira mereka masih punya mimpi untuk menjadi atlet e-sport. Dari samping itu dari segi usia juga paling cocok di SMA sih. Puluhan pelajar antusias mengikuti mini competition Fight of Legends yang digelar PT Esport Star Indonesia. Game MOBA Fight of Legends berhasil membuat para siswa berkompetisi untuk memenangkan hadiah dalam turnamen tersebut. Seru ya, jadi juga buat refreshing biar nggak belajar terus. Jadi ya ada kegiatan lain selain belajar, kita juga bisa main game gitu. Kita sangat menghargai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan game ya, karena sekolah kita memang memberikan fasilitas jadi tidak masalah. PT ESI akan terus mengunjungi sekolah lainnya di Jabodetabek untuk mencari bibit atlet e-sport yang bisa dibina sebagai atlet profesional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.